Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel AI Nazra. Pergi ke kedai membeli kismis. Nazra yang mana? Nazra yang manis. Sekarang ni kita bersama dengan Boyra Ratatatatata AI Mimi. Mentor Nazra. Ya, yeah, Aris. Datuk. Masuk konten Nazra. Sekarang ni kita bersama Ofa sebab video part 1 ramai yang nak suruh sambung. Okey, Fira. Itu aku dah buat part 1 untuk penipuan paling besar dalam AI team. Banyak. Aku memang kejar penipu. Aku nak yang paling besar. Paling besar ini berlaku selama 3 bulan ada. Okay. Aku tipu Fira. Tipu Fira. Ini paling besar, mutlak antara besar ni. Banyak je lagi yang besar, ada lagi yang besar cuma sampai sekarang tak kantoi lagi. Aku terkencing atas tilam Mafi. Kata Rafi. Pasal aku tak bagi tahu dia. Biarlah dia tahu sendiri. Ni tipu juga ke bukan? Bukan. Buka jangan tunjuk yang memang kuat nipu. Hey, buat aku biasa aja. Dia cerita. Penipuan aku, aku biasa back dengan budak-budak ni. Itu cerita belakang. First, aku baru je tipu tadi. Tipu apa? Tipu aku? Tipu apa? Nazra yang mana? Aku tipu. Barang tak mana? Jangan cakap tak nak menipu kalau tak ada. Nampak. Ini seorang yang menipu. Tipu Allah lah. Tak salah. Ini dah kantoi selama 3 bulan aku tipu. Okey. Fira tak masuk. Okay. Dia masuk, aku cakap aku gay. Gay? Okay. 3 bulan dia percaya. Lepas tu aku cakap aku suka ambil PA Alif. Aku cakap aku suka. Lepas tu aku bagi tahu AI team yang lain supaya dia cakap betul. Aku ni memang gay. So, anda berpakat dengan AI team lain? Lepas tu kalau macam aku jumpa Fira kan. Kita Fira duduk masuk kerja kan. Fira pergi depan. Lepas tu aku ada nampak Amir kan. Aku tahu lah Fira akan perhatikan aku kan. Okay. Aku nampak Amir. Lepas tu dia. Aku tengah cinta aku tidur. Lepas tu? Bang pagi basah ha? Ni yang sungguh ni? Apa tak? Api tak tahu. Api aku cakap ciro kencing. Dia bukan nak cakap dia tipu yang betul-betul. Macam orang kata terpaksa tipu. Okay, terpaksa sunat lah sunat. Hal guess macam tu. Penipuan dia tu macam contohlah kan selalu. Tak ada lah selalu sangat. Datang pergi kerja lewat tu. Okay. So, hari ni Mimi cakap lah, Mimi datang lewat sebab ni jam. Esok tu jam lagi. Esok tu jam. Tapi kali ketiga tu macam fikir lah, takkan nak jam. Takut macam jawapan yang sama kan. Lepas tu pergi minggu Allah cakap apa? Cakap lah sakit perut. Tuan terbesar aku dalam acting. Okay, Alfon ni dia memang seorang yang penipu. And then terlalu banyak sangat penipuan yang paling besar. So dia tak tahu nak pilih yang mana. So sebab tu dia fikir. Tak ada. Aku tak pernah tipu lah acting. Tengok, itu pun salah satu penipuan dia dekat saya. Okay, nak aku bongkar kan? Okay. Aku bongkar kan? Okay. Tipu Anik sekali ke? Anik eh? Kenapa aku tipu Anik susah? Aku bagi tahu kau. Alah, dia bukan tengok buku je aku. Bila dekat FIP, kantor. Tak. Jangan rekat. Aku tak tipu dia. Aku seorang yang jujur. Okay. Aku takut kalau aku tipu dia. Okay. Okay. Aku takut karma. Eh? Okay. Ha, gitu. So, pernah tipu siapa lah Aitim? Aitim Alif lah Alif. Okay, tipu apa Alif? Lepas tu ada satu malam tu, dia... Aku ada rasa recording tu. Cuma tak tahulah aku. Tak tahulah ada simpan lagi ke tak dalam telefon aku. Okay. Isha rekod senyap-senyap. Okay. Fira cakap sama aku lah. Cakap pasal mungkin? Pasal aku lah. Dia cakap. Kita tak boleh nak salahkan boy. Kita tak tahu masa lalu dia kan. Lepas tu dia cakap dia pernah kena bully kat asrama. Kan dia jadi macam tu. So maksud dia memang dia percaya bulat-bulat? Dia percaya betul-betul. Tapi last-last kantoi disebabkan. Tapi tidur, Abi tidur dulu. Aku basuh lah. Tapi Abi tidur gitu lah. Sekarang Abi dah tahu lah. Tapi tahu dah. Dari konten boy saat ni. Dari konten ni? Aku baru tahu. Aku tak tahu tak sedar aku tertidur. Aduh, umur berapa tu? Tahu lepas. Tu kat late point baru rumah lama pun ni. Oh, so itu antara paling besar dah. Lagi. Padai banyak mana pun. Lagi lah. Yes. Tak ada dah. Penipuan paling besar. Alfa sebab diam. Aku rapat dengan empat orang tiga orang ni. Masa report tahu aku. Penipuan besar aku tak rasa aku tipu pun. Okey, penipuan paling besar Alfa.
Aku tipu dia, aku cakap aku keluar kawan. Padahal aku keluar dengan ni. Dululah. Dekor. Benar dia nampak dah aku dengan ni. Lepas tu wigak tak? Kantik? Dia tak payah. Lepas tu esok tu baru dia tunjuk gambar. Aku macam, betul lah kawan aku lah tu. Betul lah kawan kan? Betul lah kawan lah. Tak tipu lah. Itu je lah. Kau kenapa kamu rasa benda tu tipu? Adakah dia bukan kawan tadi tu? Lepas tu esok tu ulang lah cakap sikit pun jadi buruk. Lepas tu bila fikir balik, takkan lah ulang ayat sama buat jam ke sakit perut. Tapi sebenarnya memang sakit perut daripada mula sampai akhir. Lepas tu? Kali ni last yang tadi tu cakap kena saman. Kena saman sungguh lah? Ada roblox. So tu cakap apa? Kak Balif lah? Kak Balif lah. So Balif percaya lah? Kak Balif percaya lah. Saya tak kena... Jarang abang ni dia tak pernah tak percaya ni, dia selalu percaya ni lah. Sebab dia tahu Mimi dalam acting ni, Mimi je yang paling jujur, yang tak pernah lupu lah. Wih, rasanya Yani paling besar ni tu ada. Yani tu paling besar. Yang Mimi cerita tadi dia pedawai sampai habis. Ha? Kecik, yang ni boleh besar. Masalahnya Kak Bella pun apa semua sokong je boy. Dia sahaja ya, kita kat support je, support je. Okay. Lepas tu, Mia kantor ikan lah. Mia kantor ikan dia cakap, kau percaya sangat lah boy tu. Fira fikir, dia Mia tak percaya. Mia tu tipu. Oh. Bayangkan dia percaya gila kat aku. Itulah penipuan yang paling terbesar. Cuma banyak lagi penipuan. Cuma... yang so tu. Boleh digelarkan boy ni sebagai penipuan terbesar yang raja penipu lah. Raja penipu. Raja penipu. So lepas ni kalau yang orang yang kat luar sana jumpa boy, hati-hati lah. Mata alu pun tu kuat dah penipu. Ha dulu, ni aku bongkarkan lah satu rahsia Ali Iqman. Rahsia ke penipuan ni? Penipuan. Ha, okay. Siapa pernah tengok? Ini first time aku masuk AI team. Okay. Yang Alif dekat rumah lama. Rumah lama tu kan. Tapi yang hebatnya sebab tu lah aku berjaya dia masuk dari AI itu. Oh, disebabkan penipuan tu. Sebenarnya aku tak pernah tipu dalam AI team sekitar ni. Cuma aku tipu diri tu sendiri. Oh, tipu diri sendiri ya? Sebab aku tak suka tipu orang, aku suka tipu diri aku sendiri. Tipu apa? Aku tipu kata. Kata nak jadi macam Mepin tapi main team 2 hari. Kata nak bongkir rokok. Aku tak bongkir rokok. Wah, benda paham tu. Biar sendiri lah. Okay, nampak bosan situ. Nampak apa? Gitu. So tak sama mana lah penipuan Munir. Memang betul lah bukan. Aku takut tak berkat gaji aku kalau aku tipu bos kan. Mau tipu ke? Tak ni, setakat ni aku tak pernah tipu lagi. Oh, ya ke? Sebab tu aku tak pernah bagi tahu tipu aku apa sebab tak ada. Sungguh. Sebab tu aku tanya orang lain. Aku tahu orang lain banyak penipu. Nah, sebenarnya aku abang kat Ampor pulak seorang. Tapi pulak. Riz pernah tipu Nazrul tak? Pernah tipu Nazrul? Tak. Ya, molek lah, molek. Tipu apa? Mana lalu? Eh, tak ada. Awal lagi nak tipu. Awal lagi? Ada. Nazrul rasa apa-apa? Ada rasa apa-apa nak? Tak ada rasa sebab tu tanya aku ada. Tak ada, Riz tak pernah tipu. Riz tak suka tipu orang. Ya, okay. Aku pun boleh tipu. Kau? Aku pernah. Apa? Tidak. Sumpah aku pernah tipu. Ya. Cuma aku tak nak. Sumpah. Sumpah aku pernah tipu. Betul. So, terima kasih kawan. Sebab sanggup. Banyak lagi aku tipu. Memang betul lah. Kalau kau buat satu konten untuk aku, memang cukup. Sebenarnya lah, banyak lagi penipuan. So, boy adalah raja penipu paling besar dalam AI team. Betul. Okay, penipu. Konten ni hanya untuk orang penipu. Oh, silap lah kau jemput aku. Ya. Oh, silap. Sorry lah guys. Korang tunggulah next term siapa. Okay gang, so macam Nazrul cakap, tanda Nazrul appreciate, tanda Nazrul hargai hampa yang support Nazrul. And Nazrul dah buat cabutan betul lah. Nazrul dah pilih nama yang dekat group Telegram Nazrul. Yang mana join group Telegram Nazrul, thank you so much. Yang mana support Nazrul, thank you so much. Nazrul akan bagi t-shirt macam Nazrul janji kan. T-shirt yang macam Nazrul pakai ni ada logo Nazrul macam ni. So yang dapat untuk cabutan betul untuk bulan ni, sebab insyaAllah nanti Nazrul akan buat lagi untuk setiap bulan. Cuma untuk bulan ni pemenang dia adalah... Tahniah diucapkan kepada pemenang. Yang tak menang, yang tak dapat tu jangan risau. Nazrul akan buat lagi. Nazrul akan pilih lagi untuk bulan yang akan datang. Make sure hampa jangan lupa subscribe, like, comment and share. And yang mana dapatkan baju Nazrul ni pun, hampa boleh tekan link dekat description. Thank you support. Bye. Assalamualaikum.